Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Om Noy. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Dan semoga yang sakit Allah berikan kesehatan, diangkat segala penyakitnya. Amin ya robbal alamin. Baiklah, kembali lagi bersama Om Van dan Pemadam Ada untuk Masyarakat. Halo teman-teman, balik lagi bersama Om Revan dan Om Rizky. Kemarin kita sudah membahas tentang unit komando. Sudah pada paham kan teman-teman? Yang belum menonton videonya silakan ditonton videonya biar nggak ketinggalan video-video dari kita ya teman-teman. Nah, kali ini Om Revan dan Om Rizky sedang ada di depan unit ibunya, unit pemadam kebakaran. Kenapa Om Revan bilang ibunya? Besar guys mobilnya. Ada tangganya guys. Biar lebih jelas lagi, biar lebih paham, kita tanyakan pada Om Rizky ya guys. Halo Om Rizky. Om Rizky, ini mobil apa Om Rizky? Oke, wow, besar sekali teman-teman. Wah, bannya banyak sekali Om Rizky. Enam baris. Kali empat nih. Wah, ini guys, penampakannya guys. Ini tangganya. Wah, sangat besar ya guys. Kalau ini apa Om Rizky? Elektrikal teman-teman. Jadi tangga ini bisa dioperasi, ini Om Rizky. Tingginya berapa Om Rizky? Ayo guys, kita lihat. Wah, itu dia guys tingginya. Tingginya 104 meter guys, bayangin gimana tingginya guys. Ini untuk kebakaran di mana Om Rizky? Mobilnya kan besar. Jadi 34 lantai guys, bayangin guys. Jadi kebakaran hari ini. Oh seperti itu. Wah, kita kebagian Om Rizky. Wah, di Jakarta Timur 3 guys, di mana aja Om Rizky? Jakarta Timur. Pusat guys. Surabaya. Om boleh lihat belakangnya Om. Ayo guys, kita lihat belakangnya guys. Tangganya sudah terjulur, sudah siap untuk memadamkan api.
Oh, ini buat tempat duduk, teman-teman. Tempat kita untuk mengoperasionalkan air, keluarnya air untuk mengarahkan di sini. Guys, turunin guys. Yeay. Wah, seperti itu guys, canggih guys. Seperti itu, teman-teman. Oh, ternyata nggak sembarangan bisa naik, guys. Maksimal berat 500 kg. 500 kilo. Atau kisaran 5 orang plus 50 kilo. 5 orang, guys. Oh. Ini? Oh, ini buat air. Seperti itu. Oh. Oke, Om Rizky. Jadi, sistem operasinya di sini ya, teman-teman. Om Rizky. Boleh naik gak, Om Rizky? Asik, naik, guys. Wah, ini tangganya naikin, guys. Oh, sini, guys. Asik, teman-teman. Sekarang Om Repan dan Om Rizky sudah ada di atas unit Bronto, tempat pengoperasian tangganya, guys. Kita tanya-tanya lagi, guys. Om Rizky, ini apa, Om Rizky? Ini Oh. Wah, kayak komputer, teman-teman. Ini kayak dingdong dia. Kayak dingdong. Wah, keren, teman-teman. Oh, buat operasional di sini, guys. Oh, seperti itu. Ah, dibuka lagi. Wih, ada lagi, teman-teman. Ini dia, teman-teman. Wow. Oh, seperti itu, Om Rizky. Wow. Om Rizky, kita boleh ke dalam kabinnya nggak, Om Rizky? Ayo, teman-teman. Wah, kita turun lagi, teman-teman.